Sepeda motor yang kebakar? Dua. Dua ya? Apa aja bang? Motor Vixen punya. Vixen punya ya? Ya. Kronologinya gimana tadi bang? Bisa diceritakan nggak? Apa? Kronologisnya? Nggak tahu tadi bang. Nggak tahu ya? Tentu ya. Terbakar aja nih ya? Ya. Ini mini ini, pom bensin mini. Apa? Pom bensin mini. Iya. Oh gitu ya? Oh bang, nama sih bang? Hah? Nama? Nama M. Iskandar. M. Iskandar. Memang nggak kebakaran lah. Oh gitu ya, jam berapa tadi? Hah? Jam berapa? Jam mau lupa lagi, jam berapa? Jam berapa tadi? Api ya. Api tiba-tiba, spontan lagi lah kami. Oh gitu, dia mau mengisikan minyak ke galon ke Pertamina ini. Itu siapa yang bagian kebakaran tadi? Bukan. Siapa tuh? Itu entah disuruh dekat di TV mandi. Dua kan di Jogja. Dua. Itu motor punya. Itu motor siapa tuh? Itu motor bos kami punya. Hah? Bos kami. Yang itu? Yang itu punya. Ricci, oke ya. Ketinggalan. Berarti mau dipindahin tadi ya, Bro ya? Hmm? Pas waktu mau dipindahin baru dia nyala. Ah, pas mau dipindahin di Dragon. Baru dipindahin. Ah, berapa banyak? Berapa banyak? Banyak apa dah? Minyaknya tadi mau dipindahin. Berapa dirinya? Dia tuh habis ngisi dari pom ini, satu tangki Honda. Nah, oh, dia mau nuang, oh, jadi gitu. Tumbang motor tuh. Oh, gitu. Motor tumbang. Nah, mungkin bisa motor jadi panas. Panas ya. Atau itu kan. Motor masih hidup, Bang? Motor enggak ada mati. 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 Ya. Yang kebakar itu korban siapa namanya? Bang, nama Bang? Iya. Ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Bang, nama siapa, Bang? Abang nama siapa? Saya pemilik konter, Pak. Oh, pemilik konter ya. Ya. Siapa namanya? Dia nyewa sama saya. Oh, gitu. Nah. Namanya nih Rizky Maulana. Ya. Rizky Maulana. Kalau iya, dia namanya. Abang namanya? Saya Firman. Firman ya. Yang punya you
lagi. RSUD ya. Okay, bye.